Mari kita membuat rajutan bunga mawar. Awalnya kita buat rantai 5. Rantai ini akan kita sambungkan Demikian kita buat seterusnya. Demikian kelopak pertama sudah siap, nanti kita akan membuat mungkin 3 kelopak. Sudah siap 3 kelopak. Kita akan membuat kelopak selanjutnya. Kita sambungkan di sini. Demikian kita buat kelopak yang kedua ini. Jadi nanti dia ada 4 kelopak, 1, 2, 3, 4.